Kerajaan yang tidak berniat menyukarkan golongan enggan menerima suntikan vaksin COVID-19. Menurut Perdana Menteri, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, kesukaran yang bakal dialami oleh kumpulan terbabit adalah berpunca daripada sikap mereka sendiri yang enggan mengambil vaksin. Kita tetapi Arab Saudi punya syarat. Jadi, lebih menyusahkan dirilah berbanding dengan orang yang ada dua dos vaksin. Nak masuk shopping kompleks tak boleh. Nak masuk masjid sembahyang berjemaah pun perlukan dua dos vaksin. Jadi sanggup ke kita tak sembahyang jemaat? Sanggup ke kita tak sembahyang berjemaah? Hanya kerana mempertahankan untuk tidak mau divaksinkan. Jadi sebab itulah YB KJ kata akan menyusahkan. Bukan kerajaan nak menyusahkan, sengaja menyusahkan. Tetapi apa yang kita benarkan untuk orang yang dapat dua dos vaksin, mereka tak dapat. Jadi tentulah mereka menyusahkan diri mereka. Dato' Sri Ismail Sabri diminta mengulas kenyataan Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin semalam mengenai laluan lebih sukar yang dipilih oleh kumpulan anti-vaksin. Dato' Sri Ismail Sabri ditemui media selepas menghadiri upacara pemakaian pangkat kepada Ketua Polis Daerah Bera, Superintendent Mansur Samsudin, daripada pangkat Deputi Superintendent di Ibu Pejabat Polis Daerah Bera di Bera, Pahang siang tadi.